saya itu yang cari-cari Instagram, terus dia pas respon dari Instagram dipindah ke WhatsApp, dari WhatsApp terus saya itu saya WhatsApp pertama kali hari Sabtu, terus saya pertama ketemu itu hari Minggu paginya. Minggu pagi jam 10-an. Terus saya ketemu, saya bareng sama teman saya ditemenin ke situ. Terus saya langsung DP, udah masuk DP itu Mbak pertamanya udah masuk 1,800. Terus ya udah, terus ada lagi DP kedua udah masuk 5 juta. Terus DP lagi secara tunai 13,2 itu saya bareng sama orang tua saya. Nah, itu DP yang ketiga itu saya DP-nya di lokasi dekorasinya dia sama di calon pengantinnya daerah Bekasi. Jadi sejak bulan apa tuh, Mbak? Itu sejak bulan September. 2023. Ah? 2023 kemarin, Mbak. 2024. Iya, masih tahun ini 2024. Oh, 2024. Mbak, promo apa yang menarik ditawarkan sehingga Mbak akhirnya terpincut gitu? Awalnya saya maunya yang ambil dekorasi sama MUA, baju busana kayak gitu ya. Dia sekalian menawarkan nih cateringnya mau saya aja nih, saya murah 40.000 per porsi. Saya tergiur tuh 40.000 per porsi. Ya udah deh, saya boleh deh, soalnya ini kan tanda tangan kuitansinya pakai materai juga, jadi saya yakin, saya percaya. Terus saya ada foto barengnya juga sama dia, bukti-buktinya. Jadi Mbak totalnya harusnya masuk berapa dan dapat apa aja tuh, Mbak? Jadi kan saya total tuh 31 juta karena saya udah masuk DP 20, DP-nya 65% sebesar 20 juta. Jadi sama dia didiskon jadi 29 juta totalnya. Jadi nanti ada pelunasan lagi 9 juta setelah nikah gitu. Dapat apa aja, Mbak? Itu saya dapat catering 500 porsi, dapat tenda 50 meter, dapat pelaminan, dapat jadi ada bonus souvenir juga, tapi bonus souvenir nggak saya ambil. Saya ganti ke bonus blower aja. Souvenir soalnya udah ada. Rencananya mau nikah di mana, Mbak? Saya rencananya nikah di rumah aja sih akhir tahun ini. Akhir tahun ini, oke. Terus kapan nih Mbak mengetahui bahwa ini ada dugaan penipuan, Mbak? Saya kan terakhir WA hari Kamis minggu lalu ya. Itu tuh saya WA, dia tuh slow respon banget, bener-bener dia balas, tapi balas terakhir tuh hari Kamis doang. Terus saya Jumat saya WA lagi, benar-benar checklist dua doang sampai Sabtu, sampai Minggu udah sampai itu dia cenderung satu nggak aktif WA-nya. Mbak, sebelum Mbak pemilihan apa WO harmoninya, riset dulu nggak sih, Mbak? Iya, saya udah riset di IG-nya tuh, followersnya udah banyak, testimoninya bagus, dekorasinya bagus, bajunya bagus, MUA-nya bagus-bagus gitu. Jadi saya yakin aja, saya percaya. Sudah pernah cek langsung gitu ya, Mbak? Survei langsung gitu? Iya, survei ke lokasinya, survei yang dekorasi yang tadi. Jadi saya yakin aja gitu. Mbak juga pernah DP langsung ke orangnya yang bersangkutan ya? Iya, saya. Gimana Mbak yang Mbak lihat, Mbak? Dia sih kelihatannya tenang, kelihatannya baik. Apa, nggak gerabak-gerubuk, bawaannya adem aja gitu. Mbak, terus langkahnya apa, Mbak, setelah mengetahui bahwa ini ada dugaan penipuan nih, Mbak, dari Mbak sendiri? Lapor polisi atau bagaimana? Ya, saya udah mencoba lapor polisi ya, tapi kan jadi kan korbannya banyak, kata polisi yang masuk satu LP aja, nanti yang lain ngikut dari dia LP-nya gitu. Mbak, ini berarti ada grupnya, Mbak? Total berapa, Mbak, korban? Total ada 56, ada 20-an pasangan, 56 orang mungkin. 56 orang. Nominalnya sama, Mbak, 20 atau gimana, Mbak? Ya, paling kecil sampai paling besar, Mbak? Dari kecil mungkin 10, angka 10-an ya, paling gede sampai 50-an. 50-an. Ini calon pengantin aja atau gimana nih yang kena korbannya? Iya, yang kena ada calon pengantin, ada vendor rekanannya dia juga dari MUA, catering, ya gitu. Sudah mencoba menghubungi lagi gak, Mbak, ke pihak keluarganya? Pihak keluarganya, jadi tuh dia ada rekanan MUA-nya tuh saudaranya dia, kandungnya dia. Terus? Itu dari kita dia hubungin dia, terus dia juga slow respon gitu dia tanggapannya. Dia sih bilangnya gak tahu keberadaan si ownernya ini kemana, dia bilang dia nggak tahu. Orang mana sih, Mbak? Katanya sih dia orang Bogor, kalau di KTP-nya orang Bogor. Ini Mbak kan rencananya di bulan Desember ya, Mbak, yang mau melangsung pernikahan. Terus undangan apakah sudah jadi atau bagaimana? Belum jadi, oke. Terus rencananya gimana nih, Mbak? Karena tetap uang juga sudah keluar banyak, akhirnya tetap berlangsung atau merubah jadwal atau bagaimana? Ya, Mbak.
saya sih ada rencana Sabtu ini ketemu sama calon ya, biar ngomong langsung kedepannya gimana gitu. Belum ada perubahan rencana gitu. Belum ada perubahan rencana. Terus dari calon gimana, Mbak? Rencananya gimana dari calon, apakah ini karena keputusan berdua atau bagaimana? Ya karena ini keputusan berdua ya, awalnya kita sama-sama marah tapi kita berusaha ayo sama-sama masuk jalur hukum buat dia gitu. Harapan ke depan gimana nih, Mbak? Harapan ke depan sih semoga dia cepat ketangkap, dia jerak lah sama kehidupannya dia udah bohongin banyak orang. Harapnya dia bisa bertanggung jawab, bisa balikin dana-dana yang udah kita keluarkan buat dia. Mbak, untuk korban 58 orang ini dari Bekasi sendiri atau ada di luar Jabodetabek? Ada yang dari luar juga, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sunter, Kebayoran. Ada juga orang-orang rantau, yang maksudnya orang rantau di Bekasi gitu. Mbak, berapa lama tuh Mbak Ambang? Saya nabung udah calon-calon.